Pemirsa, seorang seleb TikTok tewas terbakar bersama satu rekannya di Kabupaten Morobali Utara. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Sedikitnya dua karyawan termasuk seleb TikTok Nira Wansel tewas terjebak kebakaran di pabrik smelter 2 di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Saat kebakaran, Nirwana terjebak di kren. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di pabrik smelter. Pasalnya sebelum kebakaran ada ledakan terlebih dahulu di tungku nomor 17 smelter 2. Ledakan itu memicu semburan api ke atas, api pun dengan cepat menjalar ke sekitar tungku. Jenazah Nirwana telah dimakamkan di desanya di Desa Bunga, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ibu dan Nirwana mengenang sosok anak ketiga dari empat bersaudara ini. Sosoknya yang ceria dan pekerja keras selalu menjadi perhatian di tempatnya bekerja, hingga akhirnya dipercaya menjadi operator kren. Pokoknya murah senyum, iya, tidak ada kecuali kan anak-anak orang tua. Iya, baru itu anak kasihan, ya begitu, intinya selalu rasa kasihan juga sama orang. Sementara itu, hingga kini PT GNI belum bersedia memberikan statement lebih lanjut. Menurut Humas PT GNI, kasus ini sudah diselesaikan dengan kekeluargaan. Tim Liputan iNews melaporkan.